proklamasi Basuki Cahya Purnama alias Ahok bakal menggantikan posisi Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wapres jika terpilih masih terus bergulir. Terkait hal itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu yang mustahil. Andi pun mencontohkan ketika era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Siapa bilang Kiai Ma'ruf Amin tidak bisa digantikan Ahok? Bukannya dulu Gus Dur saja dikudeta oleh Megawati, pelakunya kan masih hidup. Andi Arief, Wasekjen Partai Demokrat. Diketahui spekulasi Ahok akan menggantikan posisi Ma'ruf Amin merebak setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyelesaikan masa tahanannya sebagai narapidana penista agama. Isu itu pun semakin berkembang setelah Ahok resmi bergabung dengan partai pengusung Joko Widodo, yakni PDI Perjuangan.